Dan tetap nih kita sama Om Topan nih. Mantap nih Om Topan nih. Asik. Si Om Topan naik jadi anak touring dulu, guys. Ya. Jadi kita jalan lagi jemput yang itu juga sama si Koko yang kemarin nemenin gue di Bali, guys. Ya, jadi kita lanjut lagi, enggak tahu kemana. Kita ngikutin si Koko aja. Jalan. Duluan. Kita nggak tahu jalan, jalan. Iya. Kita nggak tahu jalan, guys. Jangan disuruh di depan. Oh, masuk tol lagi nih. Mau masuk tol lagi. Eh. Halo. Hah? Wih, belum dicuci lagi ini. Kalah dealer kan. Oke, kita udah ketemu sama yang lain lagi. Kita masuk dulu. Ini pasti Mbak Yo nih. Ada Mbak Yo, ada Mbak-Mbak Hits ya. Halo. Oh? Tidak apa-apa. Saya ada hadir. Makanan laki. Oke, guys, sekarang kita mau jalan lagi. Lanjut. Gas lagi. Nah, nih, dia ketinggalan kuncinya nih. Ya, kita kerjain dulu, kita cuekin aja dulu, guys, biar dia pusing nyariin kuncinya. Nah, mulai dia ini loh padahal loh. Ya loh, ya kan, nih di sini loh padahal lupa dia tuh. Oke, yuk. Jalan, guys. Nah, ada tereng teng teng teng. Oke, Mandalika. Ah, tuh ada tuh temannya Om. Bu, bawa box juga tuh. Itu temannya tuh, bawa box juga. Lebih banyak lagi barangnya. Kita San Mori sama Bapak TNI. Yo, sama Bapak TNI. Jadi ini kita dari Sulawesi mau mengarah kemana ya? Itu ada kelentengnya tuh. Nusantara. Iya, betul. Nusantara, Nusantara, Nusantara. Itu kelentengnya tuh. Ya kan, ini juga toko-toko emas ini kan, sama juga Sumba Opu kan, Sumba Opu ya, ya Sumba Opu ini, itu kelentengnya. Wah, langsung dingin. Enggak lah ya. Baru juga belok kiri, langsung dingin. Enggak, bohong. Ya kali begitu belok kiri langsung dingin. Nanjak, guys.
aku sama Om Topan udah sampai di Malino. Malinonya versi lain tapi nih guys ya. Udah mulai sejuk, udah mulai dingin. Banyak pinusnya juga. Wah. Kayak masih ada smuk-smuk kabutnya ya sedikit ya. Masih ada. Iya, masih ada kabut tipis-tipis. Yes, mantap. Turunan guys. Mantap. Wah, kita wisata ziarah nih. Permisi. Permisi. Permisi guys. Masih mendaki guys. Wow, lumayan tinggi mendakinya. Oh iya, rasa-rasa ubud nih guys. Udah sampai di Garden Hut. Oh gini. Jalan lagi, jadi kalian harus ngantri dulu, pesen dulu, masuk tempat duduk ya. Rame banget guys, kita jalan dulu guys. Cakep guys, view-nya. Kita lanjut jalan dulu guys. Oke. Banyak kafe-kafe di sini guys. Adem, enak, asri banget lah. Oke guys, tadi langitnya udah ngasih kode. Zeusnya udah belegar-belegar, kemudian langit juga udah begini. Jadi kita gas menuju pulang aja nih guys ya. Kita gas menuju pulang aja guys. Udah dikasih kode tadi, pelekar, pelekar. Oke, kita jalan pulang dulu guys. Hari pertama ya, San Mori di Surabaya. Gelap, gelap cuy. Gelap cuy, udah adem gelap lagi. Aduh. Ini juga bagus nih tempat kafe nih. Adem-adem banget guys suasananya guys. Surabaya tak selamanya panas guys. Ada tempat dinginnya juga. Enak. Lapang cuy. Guys, bukan pinus ini.